Delicious is good. What is? Sang monster Premier League tak berkutik menghadapi backing Madrid. Ya, laga panas mempertemukan antara Real Madrid dengan Manchester City. Jutaan fans kedua tim sangat antusias menunggu laga tersebut. Bahkan Stadion Santiago Bernabeu dipenuhi ribuan penggemar Real Madrid, membuat Manchester City getar menghadapi juara Copa del Rey tersebut. Ya, kata itu bukan hanya omong kosong saja, sebut saja sang monster Liga Inggris tak berkutik di hadapan bek Real Madrid. Haaland hanya jadi monster ketika di Liga Inggris, namun ketika menghadapi Rudiger, Haaland hanya sekedar pemain ecek-ecek. Omongan itu fakta dan nyata, Haaland yang dikenal sebagai top scorer Premier League, namun di pertandingan kali ini, ia tak mencetak gol satupun di kandang Real Madrid. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. No, Haaland! Okay. Vinicius is good! Erling Haaland tidak berkutik menghadapi pertahanan Real Madrid. Bomber Manchester City itu diredam dua bek tangguh, Antonio Rudiger dan David Alaba. Ya, di laga panas ini tidak ada pemenang dalam pertandingan di leg pertama, di mana semifinal Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City. Laga ini berakhir imbang 1-1. Ya, Vinicius Junior membuka keunggulan Real Madrid di babak pertama. Kemudian gol Kevin De Bruyne pada paruh kedua menyelamatkan Manchester City dari kekalahan. Erling Haaland sedianya bermain sejak menit pertama, diharapkan menjadi andalan Manchester City. Striker asal Norwegia itu justru melempem di Santiago Bernabeu. Ya, Haaland cuma bisa membuat 3 tembakan sepanjang 2 kali 45 menit. 2 diantaranya on target ketika laga baru berjalan 15 menit. Setelah 2 peluang tersebut, Haaland seolah-olah menghilang dan cuma bisa menyentuh bola 21 kali. Dia kesulitan lepas dari pengawalan bek Real Madrid, Antonio Rudiger. Tentu saja, Haaland ditempel ketat Rudiger hampir di sepanjang waktu. Manajer Manchester City Pep Guardiola tak menampik Haaland mati kutu menembus duet Rudiger dan Alaba. Permainannya itu disebut tak memiliki ruang gerak. Saking tak berkutiknya Haaland di pertandingan kali ini, bahkan ayah Haaland yang sedang menonton langsung di Stadion Santiago langsung kena ejekan oleh fans Real Madrid. Ya, Alpi Haaland pun langsung dibawa ke dalam kabin karena sempat berdebat dengan penggemar Real Madrid. Luka Modric optimis, Real Madrid bisa meredam Haaland kembali di leg kedua. Ya, Luka Modric menegaskan Real Madrid tetap optimis usai ditahan Manchester City 1-1. Modric percaya Madrid tetap punya kans lolos yang sama dengan lawan. Dengan hasil imbang itu, Real Madrid dan Manchester City secara teori masih punya peluang lolos yang sama. Akan tetapi, Manchester City akan sedikit diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Tentu saja, dipastikan penggemar Manchester City akan memenuhi Etihad Stadium. Tak cuma itu, sepertinya Real Madrid akan dibayang-bayangi rekor buruk di kandang Manchester. Bagaimana tidak, Real Madrid tidak pernah menang di 2 pertandingan terakhirnya. 2 kekalahan diterima Madrid dalam 2 kunjungan terakhirnya di kandang Manchester City. Aparece Messi.